Terima kasih atas pelaksanaan kegiatan. Kapolrestabes Makassar, Kombes Wisnu Sanjaya, memastikan kepolisian tidak akan mengeluarkan izin keramaian saat Natal dan Tahun Baru di Makassar hingga diturunkannya vaksin COVID-19. Selain itu, personel kepolisian akan disiapkan di titik rawan tempat keramaian untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Jika ditemukan warga yang berkumpul dan membuat keramaian, maka polisi akan menindak tegas dan akan dijatuhi undang-undang karantina. Forkopimda bersama Pak Wali Kota, Pak Dandim, sudah sepakat pada saat nanti pergantian malam tahun baru 2021, kami sudah sepakat untuk meniadakan segala bentuk keramaian malam pergantian tahun, meniadakan segala kegiatan-kegiatan berkerumun warga masyarakat, dan sekaligus juga meniadakan kegiatan-kegiatan acara pesta kembang api. Jadi sekali lagi saya sampaikan, tidak ada perayaan, tidak ada kerumunan, dan tidak ada pesta kembang api.